and vlog Anda di sini. Jadi ada yang saya mau kasih tahu ke teman-teman semua yang suka nonton YouTube, Anda bisa memindahkan tampilan layar YouTube Anda langsung ke TV. Apakah Anda akan menggunakan kabel panjang colok di handphone kemudian nyambung ke TV? Tidak. Ada satu alat, namanya ini. Namanya HDMI dongli, dongel. Dongli apa dongel? Ya pokoknya untuk mentransmisikan gambar layar handphone ke TV. Jadi Anda bisa nonton YouTube langsung di TV Anda dengan menggunakan ini. Isinya apa saja? Buku petunjuknya, kertas petunjuknya, baca kertas petunjuknya. Kemudian kabelnya dan HDMI-nya. Ini HDMI-nya merek ini dongle ini. Nanti akan kita colok di, Anda harus lihat nih, colokannya ini colokan HDMI nih. Kalau yang ini colokan USB kotak seperti flash disk, ini colokannya kotak. Kemudian yang ini dia beda ya. Beda kan dan saya baru lihat kukunya kotor ternyata. Oke, jadi di sini ini kita buka. Bagaimana? Kita akan pasang, kemudian saya akan kasih tahu bagaimana caranya, bagaimana memindahkannya, bagaimana cara settingnya. Nonton di Karaken Vlog. Kita pasang dulu. Jadi di Anycast tadi ini di belakangnya ada micro USB. Nah, ini kita colok nih. Ini kita colok di sini. Ya. Oke, ini dicolok seperti ini. Kemudian ini ke TV. Ya, kita ke TV sekarang. Belakang TV. Ini ada colokan HDMI ini. Yang ujungnya sama ya, seperti ini. Kita colok di sini. Nah, udah masuknya ke TV. Kemudian di belakang TV lagi ada USB-nya kan? Kita colok lagi di samping TV sini. Saya juga pakai adaptor handphone. Ini bisa dicolok adaptor handphone. Jadi koneksinya sudah ini ke sini. Ini ke sini. Ya. Dipasang. Okay. Setelah dipasang, kita hidupkan TV-nya dulu. Oke. Okay. Kita hidup. TV-nya udah hidup ya. Teman-teman ketik Miracast. Nah, itu Miracast. Ini Miracast yang ini. Teman-teman download ini, install ini di handphone. Install Miracast WiFi display di handphone. Ini untuk mentransmisikan kecil saja, cuma 3,7 mega, jadi nggak terlalu di pengaturan di remote kita pencet setting. Jadi saya sini setting, Anda bisa lihat pengaturan di ini. Anda pilih dimasukkan nih di sini. Pilih dimasukkan ya. Pilih dimasukkan. Cek masukkan, nah langsung muncul ada tulisan HDMI. Saya sudah colok tadi di belakang TV, udah connect nih. Tuh, sudah muncul aplikasinya di layar. Tampilannya nanti seperti ini. Tampilannya jadi seperti ini. Jadi ini tanpa kabel. Jadi di saya handphonenya tanpa kabel. Tampilan jadi seperti ini. Ya, jadi kita bisa langsung putar YouTube. Cukup dari saya sementara ini. Jangan lupa subscribe, dan like, dan bagikan juga orang lain yang mungkin tinggal di gunung-gunung, tinggal di hutan belantara, tapi mereka ingin mendapatkan hiburan yang tentu jaringan TV kabel juga belum sampai. Mungkin dengan cara ini mereka bisa terhibur. Bukan hanya dia sendiri yang terhibur, tapi sekeluarga mereka bisa terhibur. Mungkin dengan punya satu handphone, tapi mereka bisa menggunakan TV mereka, mereka bisa nonton, mereka bisa berbagi kebahagiaan bersama-sama. Terima kasih sudah nonton. Karaken Vlog.